merasa lebih cantik dari Nikita. Iya dong. Hai Nikita, segera jawab ini. Kenapa bawa-bawa gue? Diledek Barbie Kumalasari di Hotman Paris Show, Nikita Mirzani beri jawaban menohok. Syok. Belum lama ini Barbie Kumalasari sempat mengakui bahwa dirinya lebih unggul daripada Nikita Mirzani. Hal itu diungkapkan pada acara program Hotman Paris Show. Barbie Kumalasari merasa bahwa ia memiliki gelar sarjana hukum, sedangkan Nikita tidak memiliki gelar sarjana apapun. Lantas bagaimana tanggapan Nikita soal pernyataan istri silih Gali Ginanjar itu? Pinter itu gak butuh sarjana ya. Yang sarjana aja banyak yang dong-dongnya, kata Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Tendian Jakarta Selatan pada Jumat 13 Desember 2019. Menurut Niki, meski Barbie Kumalasari memiliki gelar sarjana, namun hal itu tak membuat dirinya iri. Justru ia menyebut Barbie Kumalasari sosok yang penuh kehaluan. Buktinya dia dong-dong. Kalau dia nggak usah dilawan, karena dia Barbie. Kalau Barbie nggak usah dilawan, dia punya dunia sendiri, ungkap Nikita Mirzani. Nikita Mirzani juga meminta, sebelum Barbie Kumalasari membandingkan dengan dirinya, ia mengatakan alangkah baiknya pemeran Ija itu mengubah penampilannya tersebut. Kalau dilawan nanti keenakan, biar aja dia mau ngomong apa nggak peduli. Benerin aja dulu pakaiannya. Emang Barbie gitu sih, compang-camping kayak orang norak jatuhnya, tegas dia. Itulah guys, tanggapan Nikita Mirzani yang menyebut Barbie penuh kehaluan, menohok sekali ya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Di mataku Nikita lebih cantik, bokongnya oke. Yang apa-apa kan selera berarti. Oh begitu.